Menyaksikan kemeriahan 17-an di Dusun Sawahan Pelosok Pulutan Purwantoro. Dan di sini saya juga bersama dengan tim-tim voli, lomba voli dalam memeriahkan 17 Agustus. Mari kita langsung ke tempat. Peringati HUT RI ke-79, RT 03 RW 04, warga Dusun Sawahan, Desa Ploso, gelar lomba voli pertama kali. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, warga Dusun Sawahan menggelar lomba voli yang diikuti oleh berbagai dusun di Desa Ploso. Peserta lomba voli ini datang dari Dusun Gesing dan warga Dusun Sawahan sendiri. Lomba voli ini menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat karena baru pertama kali diadakan. Menurut panitia penyelenggara, Bapak Sugiyarto, tujuan dari lomba voli ini tidak hanya untuk menghibur masyarakat desa, tetapi juga untuk mempererat persaudaraan antar warga. Kami berharap dengan adanya perlombaan ini, warga dapat semakin kompak dan solid, tidak hanya dalam hal olahraga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, ujar Bapak Sugiyarto. Selamat malam pemirsa, masih bersama kami tim Kabar Ngetren. Di sini akan membawa Anda untuk menikmati atau menyaksikan indahnya pertandingan bola voli yang untuk memperingati hari 17-an HUT RI ke-79 yang diselenggarakan di Dusun Sawahan Purwantoro. Dan ini saya akan langsung bercakapan dengan panitia penyelenggara. Dengan Bapak siapa ini? Pak Giatmo. Pak Giatmo. Selaku panitia saudara. Ya. Ini saya di sini akan pertanyakan kegiatan ini apakah berlangsung setiap tahun atau bagaimana, Pak? Ya, ini karena begini, Mas. Ini kan baru kami adakan khususnya untuk apa? Ini pergerakan dari pemuda pudi RT 03 04 khususnya Dusun Sawahan. Ya, ini baru pertama kali ini kami adakan. Tapi untuk rencana ke depan, Mas, ini kami lanjutkan tiap tahun untuk memperingati khususnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Ya. Ya, terus perlombaan ini khusus warga sini atau untuk semua, pokoknya yang mau memperingati gitu aja, Pak? Ya, kalau umum untuk ya, apa peserta-peserta itu umum. Umum. Jadi ya, kalau untuk masalah apa istilahnya biaya-biaya itu ini dari RT 03 04 khususnya, dan ada sebagian dari donatur-donatur dari luar sedikit-sedikit lah, Mas, kita kumpulkan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini. Siap, siap. Berarti apa maksudnya komunikasinya, komunitas warga sini tetap terjaga dengan baik ya, Pak? Iya. Terima kasih. Matur suwun informasi ini. Iya. Semoga sukses ke depan ini. Iya, semoga berjalan lancar untuk apa pertama kali ini, dan untuk belakangnya kami lanjutkan, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Oke, tetap semangat. Ya, ya. Merdeka. Merdeka. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Pak RT Sutris Plendik dan Lurah Sawahan, Bapak Danang. Dalam sambutannya, Bapak Danang menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme warga dalam mengikuti lomba ini. Meskipun ini adalah kali pertama lomba voli diadakan, partisipasi dan semangat warga sangat luar biasa. Selamat malam,
terima kasih. Masalahnya ini saya bertemu langsung. Sebentar lagi akan dimulai cerita warmi up di sebelah sini ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selatan kami melaporkan tentunya dari untuk meramaikan suasana bola voli plastik yaitu sedangkan dari sebut video menepati yang berniat di sebelah utama ya. Kami sudah menerima susunan daftar alhamdulillah ini inspirasi dari pemuda Prigen pertama kali untuk dilaksanakan di sini karena melihat antusias dari warga masyarakat yang ternyata juga disambut seperti ini maka bisa jadi nanti menjadi agenda rutin di tahun berikutnya. Nomor punggung 01 Surabaya Pak Danang ini kan maju nomor punggung 02 sangat tinggal tambah 12 maju untuk nomor punggung Koso Sawan mriki nggih. Nggih terima kasih. Semangat terima kasih. Sukses untuk semuanya. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan di masa mendatang, ungkapnya. Dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, lomba voli ini diharapkan dapat menjadi tradisi tahunan yang terus mempererat hubungan antar warga di Desa Ploso, khususnya di Dusun Sawahan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih, sekaligus momentum untuk memupuk semangat gotong royong di antara warga. Videonya untuk mungkin caranya sesi kedua yang dimana pertandingan ini dua kali kemenangan ya dari dua kali kemenangan sudah selesai ya siapa yang menang kita memberikan HUT RI yang ke-79 ya. Nah, kali ini sudah bersiap kedua pemain lanjut ke berikutnya pertama error kali ini berbanyaknya saudara lebih sini sedang saudara betul kali ini angkat lagi angkat kali ini poin satunya satu sama untuk percepatan yang sudah dilakukan sah ditahan angkat juga kali itu hanya puting-puting kali dilepas saja bola memang keluar saudara poin 2-1 siapa yang dapat kali ini kita lakukan gotek sah ditahan lagi angkat cepat cukup keras kali ini memang tidak ada blocker blocker dari Nana bagus, tapi lu jadi dibandingkan angkat lagi, ada spek penggerak tembok.
Budi. Tentunya kurang siap menambah poin untuk anak-anak Rex. Silakan floating serve. Anak ini agak salah lagi, tapi kan dibalikan. Angkat lagi, tapi tadi pelisik. Oh, tidak bisa diselamatkan bola. Tentunya nambah poin untuk anak-anak dari Rex. Sudah lakukan floating serve-nya. Rizik dengan bagus. Angkat lagi, cepat. Tapi tadi bisa ditahan lagi. Angkat lagi dari Rex. Sudah dapat konteksnya, risiko yang bagus, angkat, sabar, oh.
panjang out saja kali ini. Artinya no point, silahkan seperti serap. Angkat lagi, kepuk, tutup. Naik salah satu pemain dari Cepat Ciu tentunya kali ini menambah poin, tidak berlaku, tidak poin. Sudah lakukan potek shotnya. Kali ini segera diangkat. Tapi kali ini bersih karena kali ini flash caca. Tapi kali ini kocar kacir dari Cepat Ciu tentunya menambah poin game. Tentunya untuk anak-anak Rekes ya, tentunya dimenangkan oleh anak-anak Rekes ya. Dan ucapkan selamat untuk anak-anak tim Rekes A ya. Tentunya juga selamat untuk anak-anak dari Cepat Ciu sudah menyuguhkan hubungan untuk lingkungan RT03 sini ya. Kami panggil sekali lagi untuk tim bola voli dari Alang-Alang maupun dari Rekes B untuk segera mempersiapkan dirinya warm up di lapangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yuk, musik dulu. Kupon protesnya akan diundi 5 perpres ya, untuk para penonton ya, untuk merokok sakunya atau kantongnya, untuk mengambil kupon protesnya ya, nanti akan buat diundi sekarang ya, 5 perpres akan diundi. Menyerahkan susunan daftar pemainnya untuk Rekes B, untuk menyerahkan susunan daftar pemainnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ayo musik. Oh,
peduli Juli pada saat ini sekarang ya. Kami bacakan semua baik-baik kupon dompetnya. Nomor 3958 ya, yang mempunyai nomor 3958 masih dekat ya ke meja Kalidia ya, karena dompetnya ada di sini. Nomor yang punya nomor 3985. Nomor berapa? 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 Berapa?